Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Ya, alhamdulillah, salam bahagia pagi ini di hari Rabu yang seru. Iya, Ben, Cik Tuan Puan semua, sudah dua informasi kami dedahkan di awal perjumpaan kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya. Nanti masih ada informasi yang nak kami dedahkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Detak Melayu. Alhamdulillah kita balik lagi di Detak Melayu. Bagi encik tuan puan semua ni yang tengah bekerja kat rumah, ibu-ibu atau mak-mak ni ya. Nah, itu tadi kabar dari Rokan Hilir sekaligus kabar penutup kita di hari Rabu pada hari ini. Semoga apa yang kami dedahkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Detak Melayu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 ataupun 9.30 pagi. Selama bersiaran, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena sempurna Allah yang punya, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhir kata, saya Puan Siska beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Ya, ada beberapa penilaian mungkin dan itulah yang terbaik menurut Dewan Juri. Dan keputusan ini juga tentunya tak bisa diganggu-gugat karena ini adalah keputusan bersama tim dari Dewan Juri. Afrizal Sintong menambahkan untuk perikanan dan perairan Rokan Hilir hingga saat ini masih berpotensi sehingga Rokan Hilir saat ini masih terkenal dengan hasil laut maupun hasil perikanan air tawar. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.